melakukan eksperimen yang berjudul literacy five matters. Yuk kita mulai. Jadi aku pilih 5 item. Pertama the scissors. And the plastic sunglasses. Habis itu water. Terus cooking oil. Dan glass. Okay. Terus scissor. Jadi kita timbang dulu. Buat nentuin apanya, tak? Gramnya. Mesnya. Itu 60 gram. Terus magnetic or not? Ini yang magnetik. Karena ini terbuat dari besi. Dari logam. Ya. Terus the physical stage-nya itu ada 3, jadi ada solid, liquid, and gas. Itu solid karena dia benda kan. And then conductivity. So, itu ada konduktor or isolator, itu konduktor. Tes. Kita tes. Kalau lampunya nyala, artinya itu artinya dia mengandung panas. Nah, ini dia lampunya. Itu nyala. Berarti dia kalau mengandung panas adalah konduktor. Ini baterainya. Itu listriknya diganti pakai baterai. Ya. Dia menyala berarti menghantarkan panas. Logam menghantarkan panas. Oke. Berarti logam ini termasuk konduktor. And then relative density itu ada dua, sink and float. Itu sink karena ya, kita coba kita masukkan ke dalam ini air. Air ini digunting. Oke, yang lebih kecil aja guntingnya. Ini gunting. Dia tenggelam. Sinking. Solubility-nya itu ada itu artinya larut. Itu aku bilang no, itu karena emang enggak larut gitu. Tidak. Okay. Next itu plastic sunglasses. Ukur mass-nya. Itu 50 gram. Iya, 50 gram. Non-magnetik. Jadi plastik tidak bisa menempel dengan magnet. Terus the physical stage-nya solid, liquid, or gas. Itu solid karena itu benda keras. Benda padat. Conductivity itu konduktor atau isolator. Ya, kita tes dia konduktor atau isolator. Lampunya nyala enggak? No. Kalau enggak menyala berarti dia tidak menghantarkan panas. Berarti isolator. Berarti plastik termasuk isolator. Relatif density-nya itu tenggelam. Berarti plastik tenggelam di dalam air. Itu artinya sink. Dan solubility-nya itu dia no karena itu dia enggak larut. Oke. Mau coba lagi? Glass. Glass. Mass-nya. Wow. Dia 200 gram.
perlu kita magnet. No, no magnetik. Jadi gelas, kaca itu enggak magnetik. And the percentage-nya itu solid karena itu kan cukup beda keras. And conductivity-nya itu konduktor or isolator. Nah, kita tes lagi. Pegang kayak. Pegang gelasnya, pegang. Lampunya tidak menyala. Berarti dia apa? Dia tuh isolator. Tidak. Tidak menyala lampunya. Listrik. Tidak menghasilkan panas. Iya. Relatif. Density-nya itu sink. Oke, itu coba. Ini gelas, ini water. Tenggelam, ya. Tuh. Tenggelam, ya. And dia larut atau enggak? No, karena bisa larut. Oke. Ya. Sekian dari kami. Terima kasih ya. Makasih Pak Ian dan teman-teman. Bye bye.